aliran sungai yang memasuki bendung rentang Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung Jati 7, Kabupaten Majalengka mengalami penyusutan di musim kemarau ini. Bendung rentang yang dapat mengairi lahan seluas 87.803 hektar untuk wilayah Cirebon dan Indramayu saat ini airnya bersumber dari Waduk Jati Gede Sumedang. Normal air 22 meter dari tinggi muka air saat ini menyusut kurang lebih dari 1 meter. Penyusutan ini disebabkan oleh musim kemarau yang telah berlangsung selama 6 bulan. Debit air di bendung rentang kubikasinya terbagi menjadi 3 bagian. Untuk aliran sungai ke laut 2,8 kubik per detik, aliran sungai Cipelang 2 kubik per detik tujuan Indramayu, dan Sindup Praja 14 kubik per detik. Oke. Sebenarnya untuk kondisi normalnya sebelumnya sekitar di TMA 2250 2230. Cuman karena sekarang sudah mulai musim kemarau, kondisi air saat ini juga sudah mulai menipis. Ya bisa terlihat sendiri di belakang saya juga sudah mulai terlihat titik-titiknya. Tapi karena memang kebetulan masih ada beberapa wilayah yang membutuhkan air, jadi kita juga tidak bisa mengabaikannya. Makanya untuk beberapa wilayah, contohnya di Sindup Raja, itu kita masih mengalirkan air. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV. Salam Tribrata.